Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Seperti biasa kali ini saya akan berbagi rahasia keempat dengan mas lagi. Yuk tonton dan simak videonya, jangan skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya. Untuk yang pertama kita punya satu butir telur ya. Kalau tidak ada telur ayam bisa gunakan telur bebek. Kita gunakan semua. Dan selanjutnya kita punya satu bungkus santannya untuk merek yang bebas, kita gunakan semua. Selanjutnya kita punya susu Denko ya, kalau merek bebas penting asal putih saja. Ini sisa setengah bungkus, kita gunakan semua setengah bungkus. Untuk menggunakan DO nya nanti setelah empan ini kita rebus saja, nggak usah dikukus biar lebih cepat. Untuk satu adonan ini kita bisa gunakan DO kurang lebih 2 sendok makan saja atau setara dengan 50 gram ya kalau di gram. Selanjutnya momogi jagung bakar sebagai aromanya, kita punya 2 bungkus, kita gunakan semua 2 bungkus. Dan selanjutnya kita punya satu bungkus pondon, kalau tidak ada pondon bisa gunakan piking ataupun patang, kita gunakan semua satu bungkus. Jadi ini udah tercium aroma gurih dan wangi ya. Wanginya dari momogi jagung bakarnya, untuk gurihnya dari susu dan santan bakar. Sentuhan terakhir kita tambahkan kroto. Untuk menggunakan kroto bebas, lebih banyak lebih bagus. Ini saya beli cuma Rp5.000 karena versinya versi murah. Rotonya masih bagus, tidak harus dengan air panas ya. Kita siapkan plastik.
2 sendok makan daunnya. Panjang bahan kita rebus. Bapak,